السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau An-Nur, Banda Puteri, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyakkan amalan-amalan kita demi mencari redanya untuk menjadi hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di 10 hari dan malam terakhir bulan Ramadan ini, pada tahun ini, kita dapat merebut sebanyak yang mungkin peluang-peluang untuk kita mengejar kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-Nya dengan kita memperbanyakkan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi kita dan menerima segala amalan-amalan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini masuk ke hari yang ke-21 kita berpuasa. Sedar tak sedar kan, ataupun kita nak menjangkakan hari bilangan harinya, kita dah masuk ke fasa ketiga 10 hari yang terakhir kita berpuasa. Dan pastinya tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu melepaskan peluang yang kita sudah terlepas mungkin pada 2 tahun kebelakangan ini kerana disebabkan pandemik COVID-19. Jadi dengan peluang yang ada ini tuan-tuan, kita carilah bekalan-bekalan di sisi untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan, kalau ikut jadual yang diberikan ataupun tugasan yang diberikan kepada saya, kita menyambung kembali fiqh al-manhaji, iaitu fiqh munakahat. Tapi sebelum itu tuan-tuan, hari ini tajuk yang saya nak bawa adalah syarat sah dan jatuh talak. Syarat sah dan jatuh talak.
Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya ingin menyentuh sedikit tentang Ramadan. Dan juga mungkin kita boleh cari peluang sebanyak yang mungkin untuk kita beramal di 10 hari ataupun malam yang terakhir ini, insyaAllah. Kenapa saya nak sebut, bincangkan sedikit ataupun tentang perkara syarat sah dan jatuh talak? Tahun ni dah balik kampung, kan? Dah balik kampung. Pastinya kalau pasangan suami isteri mungkin tengah berbincang nak raya kat mana dulu, eh? Raya belah suami ke, nak raya sebelah isteri ke, kan? Tapi biasanya isu yang berlaku, isu yang kerap kali berlaku di mahkamah syariah, tuan-tuan, biasanya selepas raya, seminggu, dua minggu selepas raya, pengalaman-pengalaman sebelum ni lah, ada isu lafaz talak tentang suami yang apa ni, melafazkan talak ataupun bertalik kepada isteri, kalau tak balik rumah keluarga saya, contoh kan, jatuh talak. Jadi isu-isu ni sepatutnya boleh diselesaikan secara baik, harmoni, kan? Kita bertolak ansur, kita berlapang dada. Sebenarnya ikatan kekeluargaan ini bukan sahaja kita suami isteri. Ikatan kekeluargaan itu melibatkan semua. Ibu bapa, ibu bapa mertua, adik beradik ipar, biras dan sebagainya. Ya, akibatnya kalau kita tak mengatur ataupun menguruskan dengan sebaiknya, itu yang menjadikan kita ataupun mana-mana pihak pun yang kurang bersabar tentang perkara-perkara ataupun isu yang melibatkan lafaz talak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu juga berpuasa. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya ingin berkongsi sedikit tentang ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan empat perkara ataupun mesej kepada kita berkenaan dengan ayat ini, yang lazimnya kita dengar apabila nak masuk bulan Ramadan, bulan puasa ini. Pasti mana-mana kedengaran tuan-tuan imam ke penceramah ke akan menyentuh ayat ini yang berkaitan dengan puasa. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ataupun perintahkan kepada kita, iaitu ya ayyuhallazina amanu. Perkara pertama iaitu seruan Allah kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kitalah. Kita yang mengakui kebenaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengucapkan aku janji, melafazkan aku janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aku janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala nak menjadi orang Islam dan kita nak menjadi orang yang beriman, serta kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku janji kita adalah lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang disembah,
Aku bersaksi bahawa Tuhan yang ditaati. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang dipatuh illallah, melainkan hanya patuh, taat, sembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita mengakui ketuhanan dan kita mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pastinya mahu tidak mahu, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita dalam semua perkara hidup di dunia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mesti menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga memahami apakah tujuan dan manfaat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-Nya. Juga kita mengakui bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah, utusan Allah, wakil daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan, untuk menyeru kepada manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan segala kebaikan-kebaikan yang ada di atas muka bumi ini, ya, apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah seruan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala serukan kepada kita, tuan-tuan, wajib bagi kita yang dah akil baligh, yang mukallaf, ya, yang dah, yang kita ni berakal, kita mestilah mengakui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kutiba alaikumus siyam. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala seru dan perintahkan kepada kita? Kutiba alaikumus siyam, iaitu difardukan ke atas kamu berpuasa. Berpuasa. Berpuasa ni apa, tuan-tuan? Menahan diri daripada lapar dan minum serta perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Asas basicnya, tuan-tuan, puasa ini adalah menahan diri. Tahan diri kita ni daripada memasukkan sesuatu di dalam mulut kita. Makan ke, minum ke, ataupun apa-apa barang, ya. Tak kira lah, walaupun tu benda bukan makanan, ya, racun ke contoh, kan, benda-benda keras ke, ya, jangan sampai masuk dalam rongga mulut kita, ya, ataupun rongga-rongga yang lain. Tapi biasanya kita faham rongga mulut kita lah, okay? Ataupun perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, ya, seperti kalau dalam kekeluargaan, hubungan suami isteri tidak boleh dilakukan di siang hari tapi boleh dilakukan di malam hari, ya, itu dalam konteks kekeluargaan. Dan juga perkara-perkara yang, perkara-perkara lain yang boleh membatalkan puasa. Kerana puasa ini, tuan-tuan, adalah hikmahnya untuk kita menjadikan manusia ni sama ada kaya ke, miskin ke, sederhana ke, berpangkat tinggi ke, berpangkat rendah ke, kemahiran apa sekalipun, kepakaran apa sekalipun, ya, mesti melaksanakan perintah Allah iaitu berpuasa. Kerana bila kita sama-sama berpuasa, tuan-tuan, sebenarnya kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kita ni sama saja. Tidak ada yang lebih. Cuma yang mulia, yang lebih itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, akramakum, yang paling mulia di sisi Allah, indallahi, adalah atqakum, orang yang bertakwa di kalangan kamu. Cuma kita ni sama taraf ni apa, tuan-tuan? Kita ni manusia lah.
ya, yang wajib mengakui beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan masing-masing ada peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan. Kalau kita sebagai seorang imam, tuan-tuan, imam melaksanakan tugasan dia. Imam melaksanakan apa yang diberi kepercayaan oleh ahli qaryah, yang diberi kepercayaan oleh jemaahnya, jemaah untuk melaksanakan solat. Tetapi segalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan di kita ni semua sama. Imam ni, tuan-tuan, ya, contohlah, imam ni tanggungjawabnya besar. Kalau kita nak katakan seorang imam ni, tuan-tuan, orang yang paling hebat, sebenarnya itulah ujian yang paling besar dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia akan dihisap tentang solat dia, memimpin jemaah dia, bacaan-bacaan dia, ya. Jadi kita ni cuma kita ni sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita di luar sana, kita mencari rezeki, ada apa ni, tugasan-tugasan yang diamanahkan adalah atas kepercayaan dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa ini, tuan-tuan, mengajar kita untuk kita menjalankan amanah ataupun kepercayaan yang diberikan. Kerana apa pun kepercayaan yang diberikan di kalangan manusia itu, sebenarnya semuanya adalah kepercayaan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mesej yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat sebelum kamu pun berpuasa. Wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu rasa resah? Kenapa kamu rasa gelisah? Kenapa kamu rasa susah hati datangnya bulan Ramadan sebab tak makan di siang hari? Boleh mati ke kamu kalau tak makan di siang hari? Contoh, ini bagi orang yang tak suka kedatangan bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Jadi bila kita merasakan, ada di kalangan kita merasakan Ramadan ini menyusahkan, sebenarnya fardu puasa ini juga telah diwajibkan, telah difardukan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, tuan-tuan, syariat puasa kepada kita ni, daripada kalau dah masuk subuh sampailah terbenam matahari, masuk maghrib, itulah tempoh kita berpuasa. Kalau umat Nabi terdahulu, tuan-tuan, contohnya umat Nabi Daud alaihi salam, mereka berpuasa selang sehari. Dan syariat puasa kepada umat Nabi Daud alaihi salam adalah tempoh yang lama dan hari yang lama. Hari ini puasa, besok tak puasa. Hari ini puasa, besok tak puasa. Dia punya tempoh masa berpuasa, tuan-tuan. Contohlah sekarang ni kita puasa. Kita nak berbuka bila? Umat Nabi Daud tu, besok subuh. Besok subuh baru baru mereka berbuka. Lepas tu relax sehari. Masuk subuhnya besok, baru puasa balik. Itu umat Nabi Daud. Dan ada ulama meriwayatkan juga tempohnya 30 hari lah, sebulan. Kalau dah selang sehari puasa tak puasa, mahu 60 hari nak habiskan sebulan-sebulan tu, kan. Jadi itulah syariat ketika itu. Jadi kalau syariat, syariat yang kita terima, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuasa, janganlah kita rasa duka cita, susah hati, tak makan di siang hari, kan. Jadi sebenarnya ada manfaat dan kelebihan yang tertentu, yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada hamba-hamba. Tujuannya apa? Puasa ini difardukan kepada kita, tuan-tuan, kepada umat Islam. Mesejnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kamu juga bertakwa. Semoga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
yang menjadikan kamu, yang mengurniakan nikmat kepada kamu, yang memberikan rezeki kepada kamu. Jadi kita nak membuktikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita menyahut seruan-seruan tersebut, supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa sepanjang masa mengasihi hamba-hambanya yang beriman. Ya, kerana apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala juga ada berfirman, wala na'uzu billahi minasyaitonir rajim, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita tuan-tuan, wala nabluwannakum bisyai'in, sesungguhnya kami ni menguji kamu ni, wahai orang-orang yang beriman, bisyai'in, dengan sesuatu. Apa dia? Minal khawfi, dengan ketakutan. Ketakutan ni terdirilah daripada ujian-ujian ya, yang kita terima masing-masing ni. Ujian dekat dunia ni, ujian ekonomi, ujian kehidupan, ujian dalam rumah tangga. Ya, ada yang suami yang mungkin takut dengan isteri, ada yang isteri takut dengan suami. Itulah pelbagai ragam yang kita hadapi di atas muka bumi. Minal khawfi wal ju'. Ju' ni apa tuan-tuan? Kelaparan. Kelaparan. Jadi tuan-tuan, bila kita berada di dalam bulan puasa ni, bulan Ramadan ni, kita menahan lapar, kita menahan sesuatu, makan dan minum, jadi akan menyebabkan kita lapar dahaga. Jadi itulah dugaan-dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari segi harta. Kalau kita ada masalah ekonomi ke, kita ada masalah kewangan ke, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ujian ini adalah untuk kita berfikir macam mana kita nak mengatur, nak mengatasi masalah-masalah yang ada. Yang mana tuan-tuan, masalah satu persatu kita nak selesaikan, sebenarnya ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala beri dua jalan. Wa hadainahun najdain, dan ditunjukkan kepadanya dua jalan, dua petunjuk. Pilih. Kalau orang dalam masalah kekurangan harta, adakah dia nak buat cara yang baik ataupun cara yang tidak baik? Kalau cara yang baik, dia cubalah atasi masalah-masalah dia. Contohnya kalau dia berpinjam, ya, dia pinjam duit dengan orang lain, dia akan berjanji, pegang pada janji, dia akan tunaikan satu persatu tempoh masa tertentu. Aku janji untuk melunaskan pinjaman ataupun hutang yang dia pinjam. Ataupun cara yang tidak baik. Cara yang tidak baik ni tuan-tuan, contohnya mencuri lah. Ataupun pinjam tak nak bayar lah. Itu satu hal juga. Ataupun ambil kesempatan. Ambil kesempatan, contohnya terima rasuah ke. Na'udzubillah min zalik. Isu-isu rasuah ni semakin membimbangkan. Ataupun mengambil jalan yang singkat yang mungkin akan akibat dia akan menyusahkan diri dia dan juga menyusahkan orang lain. Jadi tuan-tuan, itulah ujian. Jadi kita bila aturkan hidup kita ni satu persatu, dengan cara kita menyelesaikan masalah-masalah tersebut, kita kena apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Di situ usaha-usaha yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya. Sebenarnya tuan-tuan, usaha-usaha ini sebenarnya mendatangkan pahala. Islam ni, cantiknya Islam yang kita anuti ni tuan-tuan, yang kita amalkan, sebenarnya pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah usaha-usaha kita. Contohnya kita nak hadir ke surau ini tuan-tuan.
Kita berniat, kita berazam, bulan Ramadan ni kita nak berubah. Kita nak selalu datang ke surau. Kalau tak dapat 5 waktu sehari semalam pun, kita mesti hadir semasa kita berada. Ataupun contohnya subuh sebelum kita pergi kerja. Mungkin zuhur asar kita kat tempat kerja, kan? Maghrib, oh malam ni sempat tak? Kalau sempat nak pergi ke surau. Isyak, biasanya ramai dah balik lah kan. Jadi peluang-peluang itu perlu kita rebut, usaha-usaha tu. Kemungkinan, ya kemungkinan, kalau-kalau kita apa ni tuan-tuan, kita berusaha nak datang ke surau, ada halangan-halangan tertentu. Contohnya jalan jam lah, kemalangan lah, kereta rosak lah. Kita nak bekerja ni, tapi hajat kita kadang-kadang tak sampai. Jangan khawatir, jangan risau, ya. Sebenarnya usaha-usaha niat kita itulah yang telah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak lihat apa usaha kamu ke arah nak mendekati Allah Subhanahu wa taala, nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya semata-mata Allah Subhanahu wa taala nak melihat hasil. Kenapa kamu lakukan ini, amalan-amalan ini, usaha-usaha ini, kebaikan-kebaikan ini, kamu tak dapat pahala? Itu semua urusan pahala, janji semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menggalakkan kita berusaha lebih lagi. Tapi tuan-tuan, yang penting kita berusaha. Jangan kita malas, putus asa, ada masalah kita dah lemah semangat. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat. Wal anfusi wasamarat ni tuan-tuan, wal anfusi nyawa. Nyawa kita ni tuan-tuan, nyawa kita ni berharga, adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sewenang-wenangnya kita melakukan penganiayaan antara satu sama lain walaupun kita berada di pihak yang benar. Kena berbincang, kena bermuamalah, kena bermesyuarah. Wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berbincanglah, bermesyuarah kamu sebaik-baiknya, kemudian berazam, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbincang ni tuan-tuan termasuklah perbincangan suami isteri. Tahun ni nak balik kampung kat mana, tahun depan. Kalau semata-mata kita fikirkan diri kita tuan-tuan, mungkin kalau kita balik kampung nanti kat rumah keluarga kita terlalu ramai pula keluarga-keluarga kita. Tak apa, kita slow sikit, kita perlahan sikit. Tak apa, kita beraya kat tempat lain dulu. Mungkin lepas raya pertama tu, petang tu, kita datang ke tempat yang lain. Semuanya boleh diselesaikan secara harmoni. Wassamarat, serta tanaman-tanaman, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabashiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar ni tuan-tuan, adalah satu kelebihan, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia berusaha melakukan sesuatu perkara kebaikan, usaha-usaha itu, dan dia bersabar. Tak berjaya dicuba lagi, tak berjaya dicuba lagi, sebab apa tuan-tuan? Cara kita nak menetapkan kesabaran kita adalah dengan cara ya ayyuhallazina amanusta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertolong-tolonglah kamu, yakni bekerjasamalah kamu, bersama-sama, bersatu ataupun berpadulah kamu dengan apa? Bis-sabri was-salah, dengan kesabaran dan menunaikan solat. Ada ujian kita sabar, ada kerenah itu kita sabar. Kita kadang-kadang bekerja tuan-tuan, kita melayan kerenah pelanggan kita, satu perkara kita kena sabar. Dalam masa yang sama kita pula berurusan dengan pihak tertentu pun kita kena sabar. Dua-dua pihak kena bersabar. Kalau bersabar tuan-tuan, sesungguhnya ada pertolongan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana janji Allah, orang yang sabar ini, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya orang yang bersabar itu Allah bersama orang-orang yang sabar, ya. Itu berkenaan dengan Ramadan lah tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kita beramal, ya, di dalam bulan Ramadan ini menjadi satu lonjakan, permulaan ataupun sebagai satu perintis dalam kehidupan kita yang mungkin selama ini kita dah tinggalkan ataupun mungkin kita terlepas pandang, terlupa. Biasalah kita ni manusia, kan. Jadi teruskan langkah seterusnya, jangan pandang ke belakang. Tak salah kita nak lihat ke belakang untuk kita bermuhasabah supaya langkah seterusnya kita tak tersalah jalan. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala hendak uji kepada manusia itu melakukan perkara-perkara dalam mendekatkan diri kepada Allah, sama ada manusia itu dapat melakukan dengan sebaiknya ataupun sebaliknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Boleh habis kos berapa? Kos berapa Haji tu Haji? Saya cubalah 7.20 ke, eh. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tajuk kita ni, iaitu syarat sah dan jatuh talak. Syarat sah dan jatuh talak. Yang pertama, syarat sah dan jatuh talak itu bermula daripada akad nikah yang sah. Ya, akad nikah yang sah. Kalau tak ada akad nikah tapi suami itu melafazkan kepada seorang perempuan itu, tak jatuhlah. Kerana apa? Dia tu bukannya isteri orang tu. Perlu bermula dengan akad nikah. Akad nikah ni apa tuan-tuan? Aku janji kita ni nak mengambil kita dengan penuh amanah dan tanggungjawab yang telah diserahkan tugasan itu kepada suami. Bukan ambil itu nak seronok-seronok buat sesuka hati. Kau isteri aku, kau boleh buat aku boleh buat arahkan. Jangan. Ya, sebab dia tu adalah isteri, ya, kita. Kita diamanahkan daripada kecil ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kecil anak perempuan itu dilahirkan, diasuh, dididik, diberi makan, kelengkapan kecantikan, maka apabila masanya dia berkahwin, maka wahai lelaki, wahai suami, aku serahkan kepada kamu amanah sekian-sekian ini. Sebagaimana yang telah diberikan nafkah kepada dia, maka kamu hendaklah memberikan nafkah juga kepada dia. Sebenarnya itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat martabat seorang perempuan, anak perempuan kita, tuan-tuan. Sebab itu amanah ni bukan setakat kita ambil lepas tu kita dah akad nikah tinggal sama kita. Kita buat sesuka hati, tak boleh. Kena melayan dengan tanggungjawab, dengan baik yang dibenarkan oleh syarak. Talak seseorang lelaki tidak jatuh kepada perempuan yang tidak dikahwini. Perempuan yang tak kahwin pada dia, bersama dengan dia, jatuh talak. Si lelaki tu lafazkan talak, tak jatuhlah talak. Macam berlakon dekat TV tu, kan. Itu cuma lakonan. Watak dia sebagai suami isteri jatuh ke tidak? Tak jatuh. Andai kata kebetulan yang berlakon itu adalah suami isteri, terpaksa guna dialog yang diarahkan oleh pengarah, tiba-tiba si suami, watak si suami itu, ni suami isteri yang betul, kebetulan dia melakonkan watak suami isteri juga dalam sesuatu cerita, dia melafazkan talak. Ini cuma berlakon aja. Ini cuma arahan pengarahnya, tak ada niat apa-apa. Kalau ada lafaz yang jelas, aku ceraikan kau, si lelaki kepada pemuk, kebetulan itu adalah isteri, suami isteri, maka
jatuh talak. Talak ni tuan-tuan, perkara yang tak boleh dibawa main. Betul-betul, memang betul, gurau pun jadi betul. Sebab itu perkara-perkara Nabi SAW perkara, memberitahu perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, talak. Sebabnya apa tuan-tuan? Yang halal tapi dibenci, supaya si suami yang menjadi, si lelaki yang menjadi seorang suami itu tidak menggunakan sewenang-wenangnya lafaz talak tersebut. Tuan punya talak ni aku, contohlah kan, aku boleh buat sesuka hati, kau jangan cabar aku, contoh kan. Ini benda-benda saya cerita ni, apa yang realiti lah, cerita-cerita apa yang kita dengar apa daripada pihak-pihak melibatkan suami isteri itu. Kemudian tuan-tuan, sama ada lafaz talak itu secara langsung tanjis ataupun taklik. Tanjis ni maknanya cakap direct, cakap direct pada siswa dengan lafaz yang tidak boleh dinafikan. Aku ceraikan kau, aku talak engkau. Cerai itu bahasa Melayu, talak tu bahasa Arab. Sebutnya tolak, at-talaqu marratan. Bahasa Melayunya cerai. Talak ni apa tuan-tuan? Terputus hubungan. Terlerai ikatan. Nikah tu apa? Bersatu, berkumpul, mengikat. Itu nikah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza nakatumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ahzab ayat 49. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan orang perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan. Ini contohlah, apabila kamu ni, iaitu suami itu, menceraikan isterinya yang belum disentuh, iaitu yang belum disetubuhi, maka tiadalah kamu berhak mengenai sebarang iddah. Bila isteri yang diceraikan tidak pernah bersama, tidak pernah bersetubuh, bila bercerai dia tak ada iddah, dan nafkah iddah pun tak ada. Jadi contohlah, hari ni dia bercerai, dia tak pernah bersama ni, sikit pun tak pernah sentuh. Hari ni dia bercerai, besok dia nak nikah lain pun boleh. Itu kalau kat Malaysia istilahnya janda berhias lah. Jadi apa ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau isteri yang diceraikan tanpa disetubuhi, tak pernah disetubuhi, maka dia tak ada iddah dan juga tiada nafkah iddah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqa qabla nikah. Yang bermaksud, tidak sah talak sebelum akad nikah. Tak ada akad nikah, lafaz talak berapa kali pun tak sah. Jadi kena faham, bila dalam perkahwinan itu sahajalah yang ada akad nikah, bila suami itu melafazkan talak, barulah jatuh talak. Baik, yang kedua, suami sempurna akalnya. Suami sempurna akalnya. Talak yang dilafazkan oleh kanak-kanak, orang gila dan
orang yang tidur tidak jatuh talak. Kanak-kanak kan, dia belum akil baligh, belum diberikan sebarang amanah. Jadi dia kalau lafazkan talak, dia tak, ya, tak berkahwin lah. Kebiasaannya adat di tempat kita ni lah kan. Orang gila, orang gila ni pun dia secara aslinya dia gila, tak waras, tak berakal, hilang akal lah. Dia punya kehilangan akal dia tu dalam keadaan dengan sendirinya terjadi, tanpa disebabkan tertentu. Ataupun kalau sebab tertentu pun sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, disebabkan mungkin kemalangan, kepala terhentuk kan. Jadi fungsi ingatan dia tu kan, fungsi ingatan dia dah tak ingat. Pernah ada satu kes tuan-tuan, dalam 3-4 tahun lepas lah, si suami tu melafazkan talak dan memfailkan pengesahan lafaz talak tersebut di mahkamah, nak memastikan jatuh talak ke tidak. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam beberapa hari kemudian, dia pernah sebut sekali depan hakim. Okay, tapi isterinya tak datang lah. Kan? Isterinya tak datang. Sebut depan hakim, tangguh. Dalam tempoh tu, penangguhan tu nak tunggu tarikh yang kedua tu, dia pula accident, kemalangan. Lepas tu kes tu bertangguh lagi 3-4 kali jugalah. Si isteri tu datang mahkamah pula, bagi tahu kepada hakim, menyatakan bahawa suami saya ni accident, kepala dia teruk, parah. Jadi dia dalam pemulihan untuk memastikan dia sihat, terpaksalah tangguh untuk pastikan dia boleh hadir. Bila dia hadir tuan-tuan, dia hadir pun atas bimbingan ataupun ajakan daripada isteri. Dia tak ingat dia ada failkan kes. Dia tak ingat dah dia ada failkan kes. Kali sebut, cuma dia ingat nama dia sahaja. Nama dia, itu pun nama penuh dia pun dia tak ingat. Kan? Dia ingat, ini isteri, ya, saya ingat isteri. Dia bagi, biasalah orang pemulihan kepala kan. Bila tuan-tuan, hakim cek betul-betul dia punya fungsi kekuatan akal dia untuk ingat dah jatuh teruk, sampaikan dia sendiri fail pun dia lupa, lalas, mahkamah buat keputusan kes tu digugurkan. Kes tu digugurkan dan mahkamah mendapati bahawa disebabkan fizikal dia itu, mahkamah tak boleh nak teruskan, tak boleh nak teruskan kes tersebut. Itu disebabkan, tapi masa dia lafazkan tu, dia waras, dia masih sihat lagi, disebabkan kemalangan. Okay? Disebabkan kemalangan, dia nak ingat balik dah tak boleh. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang talak ni yang dilafazkan oleh suami ni sebenarnya tak perlukan saksi. Okay? Tak perlukan saksi. Suami tu mengaku, suami tu ingat, apabila dia melafazkan talak kepada isteri, cukup suami isteri lafaz sirah dia kan. Ya? Lafaz dia betul dan soreh ke kinayah. Kalau soreh tak perlu niat, kalau kinayah perlu niat, barulah mahkamah boleh buat keputusan. Sebab itulah tuan-tuan, kalau mana-mana pasangan yang nak bercerai, nak melafazkan talak, mesti buat permohonan lafaz talak di hadapan hakim. Jangan lafaz di luar. Takut apa tuan-tuan? Takut terlupa ataupun perkara-perkara yang tidak diizini berlaku. Tapi macam kes yang kemalangan tu, biasanya kes terpencil lah. Dalam 1-2 kes tu adalah. Dia betul-betul dah tak ingat, dah tak boleh, mahkamah dah tak boleh buat apa. Kalaulah si isteri tu ada saksi ketika itu,
mungkin kes tu boleh dibicarakan sebab hakim tanya, ada saksi ke tidak? Tak ada. Seorang pun tak ada. Ya. Apa ni? Maknanya dia tak ada saksi langsung lah. Maka kes tu tak boleh diteruskan. Kalau saksi yang diperlukan di mahkamah sekurang-kurangnya dua orang lelaki. Dua orang lelaki cukup. Kalau dua orang perempuan, mesti ada seorang lelaki. Dia nak membantu kekuatan ataupun hujah daripada penyaksian dua orang perempuan itu. Dua orang perempuan yang saksi yang mungkin mendengar lafaz talak tersebut. Jadi tuan-tuan, nasihat saya lah, janganlah lafaz talak di luar mahkamah. Kena desak ke, kena paksa ke? Kau kalau anak jantan, contohlah kan, anak jantan, kau jangan jadi dayus. Tak dayus tuan-tuan kalau tak lafaz talak. Itu biasa je lah, skrip-skrip biasa kan. Kalau tak apa, kalau tak lafaz kau dayus, kau pengecut. Nak tahu pengecut ke tak pengecut, pandai ke tak pandai, sila datang mahkamah. Buat keterangan, berhujah, untuk hakim buat keputusan. Jangan jangan sekali-kali melafazkan talak di luar mahkamah, walaupun didesak, walaupun dipaksa. Sebab akibatnya tuan-tuan, kalau ikut enactment, apabila mahkamah sabitkan lafaz talak di luar mahkamah, walaupun kita ni didesak, kita ni ada kekuatan tuan-tuan untuk menahan diri ni daripada melafazkan. Sebab tu akal diberikan kepada lelaki ni 9. Kita boleh buat pilihan. Nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu. Biasalah isteri kan. Bukan ni mana-mana lah tuan-tuan Dia kalau nak buat tu, terus dia kalau boleh masa tu juga nak jawapan daripada suami dia. Cuma adalah perbincangan pimen. Cuma nasihat saya di sini, nak lafazkan cerai ataupun talak, buatlah permohonan yang sebaiknya untuk lafazkan talak di hadapan hakim. Jadi tuan-tuan, dan yang yang talak yang sempurna akal ni juga tidak jatuh juga talak ini orang yang tidur. Dia mengigau tengah mimpi apa entah, tiba-tiba dia lafaz talak dalam tidur dia. Si isteri pula dengar, bang, saya kat sini ni bang, abang lafaz talak kepada saya ke? Jangan buat main-main bang. Bila aku lafaz? Contoh kan, aku mengigau lah. Mungkin aku bermimpi ni. Jadi rupanya tengah tidur. Itu tak tak menjatuhkan talak. Macam mana pula orang yang mabuk? Orang yang mabuk, kalau mabuk dengan sengaja tuan-tuan, contohnya minum arak. Minum arak. Dia minum arak, dia melafazkan talak. Mabuk dengan sengaja. Jadi tuan-tuan, berhati-hatilah. Kalau mabuk dengan sengaja, ditolak oleh hukum syarak. Kalau suami itu melafazkan talak, boleh menjatuhkan talak. Kalau mabuk yang dia tak sengaja, mungkin disebabkan benda-benda yang contohlah bahan kimia ke, tengah bergaduh suami isteri ni, bahan kimia kan, ataupun bahan-bahan yang kita terhidu asap dia ke, kan boleh jadi hilang pertimbangan. Kalau kita pasti, si suami tu pasti dia tak ingat, itu kemungkinan boleh tidak menjatuhkan talak. Kenapa kemungkinan tuan-tuan? Perlu merujuk kepada keterangan apa yang telah berlaku. Sebab itu apa yang didakwa,
mana-mana pihak pun, di mana-mana mahkamah pun, dia kena buktikan apa yang dia dakwa. Sama ada itu di pihak suami ataupun di pihak isteri. Contohnya macam suami nak nyatakan si isteri tu nusyus, okay? Bukan sewenang-wenangnya kita boleh cakap isteri tu nusyus. Kena buktikan supaya diisytiharkan di mahkamah isteri tu nusyus, untuk mengesahkan dia tu nusyus kesalahan-kesalahan yang dia pernah buat dalam alam perkahwinan. Kalau nusyus ni tuan-tuan, akibatnya dia akan hilang hak-hak dia tertentulah. Nafkah iddah, ya. Kemungkinan kalau benda-benda yang ya, melibatkan hukum syarak, dia boleh kehilangan hak jagaan anak. Tapi bukanlah kita kena buat keputusan sendiri. Perlu merujuk kepada mahkamah syariah untuk diputuskan sabit nusyus ke tak sabit nusyus. Eh? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan syarat yang lain juga secara ringkasnya saya beritahu dulu di sini, suami bebas membuat pilihan, tidak jatuh talak orang yang dipaksa. Kena tengok paksa ni dalam bentuk mana. Nanti insyaAllah yang akan datang kita akan bincangkan. Paksa ni tuan-tuan, kena desak lah. Macam saya cerita tadi, awak tak, saya cabar awak lafaz talak kepada saya. Kalau awak tak lafazkan, memang awak penakut, pengecut. Contohlah kan. Kalau tak ada apa-apa ancaman, bahaya, dia lafazkan juga, juga kalau sorry, jatuh. Eh? Kalau contohnya ada senjata kat sini, bang, ni pisau ni bang kat leher bang, abang tak lafaz tak talak kepada saya ni, saya kelar sembelih abang ni, contoh. Ataupun pernah ada satu kes tuan-tuan, si isteri tu dia nak suruh juga suami tu lafaz, dia pergi tengah jalan biar kereta langgar dia, kenderaan langgar dia, itu pun melibatkan nyawa. Seolah-olah macam tak ada pilihan, terpaksalah juga si suami tu melafazkan talak. Bila dia buat keterangan di mahkamah tuan-tuan, tak jatuh talak sebab ia melibatkan nyawa. Sebab tu nanti kita akan bincangkan pada akan datang tuan-tuan, eh. Dan yang terakhir, okey, tiga saja, iaitu dari syarah sah dan jatuh talak itu daripada akad nikah yang sah, sempurna akalnya, suami bebas membuat pilihan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tuan punya talak adalah suami. Suami yang hak suami untuk melafazkan talak. Tapi isteri ada tak hak untuk menuntut talak? Cerai pun ada. Nanti akan dibincangkan pada masa yang akan datang. Cuma nasihat saya sekali lagi tuan-tuan, ada permasalahan macam mana sekalipun, tekanan-tekanan macam mana sekalipun, kalau dah ada persetujuan hendak bercerai, jangan melafazkan talak di luar mahkamah. Buatlah, selesaikan di mahkamah. InsyaAllah akan cuba diselesaikanlah. Sekarang ni Selangor ni tuan-tuan ada permohonan fast track. Fast track hari ni selesai, hari ni file, hari ni boleh diselesaikan. Biasanya banyaknya selesailah. Yang fast track ni kat Selangor saja. Ada di Selangor saja. Negeri lain tak ada lagi. Tapi tak tahulah yang akan datang sama ada negeri lain akan buat fast track ke tidak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan kehadiran di bulan Ramadan ini,
kita sebagai suami, kita sebagai isteri dapatlah mengharmonikan semula hubungan kekeluargaan. Kalau komunikasi itu dah kurang, cuba elakkan, jangan berpanjangan. Okey? Kalau puasa ni tak pernah berbuka kat luar, pujuk isteri tu ataupun isteri pujuk suami, jomlah kita berbuka kat luar. Mungkin dengan cara begitu ada untuk kita mengatasi masalah-masalah dari segi komunikasi ataupun perhubungan ya dalam pergaulan rumah tangga. Jangan kita lepaskan. Kalau merajuk tu jangan lama-lama sangatlah. Bincangkan elok-elok ya. Benda boleh bincang ya. Apa kita nak panjang-panjangkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam kita beramal di bulan Ramadan ini, kita dapat mengharmonikan ataupun mengukuhkan lagi ya, hubungan suami isteri, hubungan dalam kekeluargaan dan tanggungjawab-tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah, bincang. Ada masalah tertentu, cuba bawa rundingan. InsyaAllah, mungkin pihak satu tu mendesak tekanan kan, tapi kita ni suami tuan-tuan, kita gunakan kelebihan kuasa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bincangkan sebaiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kita dalam semua urusan-urusan kehidupan kita dan memberikan kebaikan, ganjaran yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan tuan-tuan? Baiklah, saya rasa sekadar itu saja. Mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, terkhilaf kata. Saya tak kaitkan mana-mana pihak lah, cuma sedikit perkongsian untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.